Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Go Kyungpyo akan segera menyapa pemirsa lewat drama baru TVN yang berjudul Love in Contract. Jelang tayang, dia membicarakan berbagai hal menarik soal perannya dalam drama ini. Dalam drama ini, Go Kyungpyo berperan sebagai seorang pria misterius bernama Jung Ji-ho. Dia telah terikat pernikahan kontrak selama 5 tahun dengan Choi Sang-eun yang diperankan oleh Park Min-young yang menyediakan layanan istri palsu untuk dibawa ke pertemuan sosial. Selama wawancara dengan tim produksi, Go Kyungpyo mengungkap alasan utamanya membintangi drama ini. Dia berkata, "Topiknya adalah novel dan aku ingin mengerjakan sebuah proyek dengan sutradara Nam Sung-woo." Dia melanjutkan, "Tidak ada alasan bagiku untuk menolak proyek itu jika aku akan bekerja sama dengan aktris Park Min-young. Kerja timku dengan Park Min-young sempurna, akting kami cocok, jadi chemistry kami juga bagus. Kami juga syuting dengan menyenangkan di lokasi syuting." Go Kyungpyo kemudian berbicara tentang karakternya yang bernama Jung Ji-ho. Dia menjelaskan, pengaturan ceritanya adalah bahwa misteri Jung Ji-ho tidak akan bertahan lama. Seperti terungkap di awal drama, pesona Jung Ji-ho akan ditampilkan. Jung Ji-ho adalah sosok yang kurang memiliki keterampilan sosial. Momen ketika Jung Ji-ho terguncang oleh perasaan cinta dan caranya berubah akan sangat menawan, imbuhnya. Terakhir, dia berkata, "Aku harap pemirsa bersenang-senang saat menonton drama ini. Seperti orang lain yang juga bekerja di bidang yang melibatkan produksi video, kami berharap upaya kami akan menghasilkan minat dan cinta semua orang." Sementara itu, Love in Contract dipersiapkan untuk menggantikan slot tayang Adamas pada hari Rabu dan Kamis di TVN. Rencananya, drama garapan sutradara My Roommate is a Gumiho tersebut akan mulai tayang pada 21 September mendatang.